Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaksopanan saya, mungkin begitu. Ya, tadi jangan bawa Dayak Pak ya, mohon maaf. Saya tidak mewakili sebagai Dayak Pak di sini. Ya. Saya sebagai mewakili di sini masyarakat. Kita membantu Pak. Ya. Iya, ya. Sebagai ya. Orang ya. Dayak. Bawa. Dosa. Jangan ke Dayak berdayak. Saya tidak butuh Pak Dayak di sini Pak ya. Jangan ya. Jangan ini jangan berterubah permasalahan ini Pak bawa Dayak. Maksudnya melindungi. Saya kan katakan kemarin. Ya kan? Haknya masyarakat Pak, haknya karyawan. Itu yang saya mau. Permasalahannya ini setelah haknya masyarakat sudah terpenuhi, silakan Pak jalan saya buka ini. Sudah, oke okay, Pak sudah, oke okay, sudah. Saya begitu itu aja. Ya saya sebagai Hendra mengklarifikasi permasalahan yang terjadi tadi. Adil kata Lina, bacuramin ke surga, basingat ke jubata. Harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya mengklarifikasi sekali lagi. Permasalahan terjadi di Indominko tadi, bahwasanya saya tidak pernah menantang suku manapun, suku Dayak, Kutai, Banjar. Tadi di belakang video saya mengatakan bahwasanya itu saya mengklarifikasi bahwa siapapun yang ada di dalam mendukung perusahaan dan tidak berpihak ke masyarakat berarti bentrok dengan kami atau oknum. Sekali lagi saya mengatakan atau oknum. Ah, tadi itu video ada diedit orang. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi mengklarifikasi bahwasanya saya tidak pernah menantang suku Dayak, suku Kutai, suku Banjar. Tetapi tadi ada mungkin orang, segelintir orang yang mengedit video saya. Saya mengatakan di situ siapapun dari suku Dayak kah, suku Banjar atau Kutai yang berpihak kepada perusahaan atau oknum bakal bentrok dengan kami yang tidak ikut berperan mendukung masyarakat. Mungkin sekiranya begitu klarifikasi saya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaksopanan saya, mungkin begitu. Dan sekali lagi saya memohon dan memohon maaf atas permasalahan yang tadi terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.